Fraksi PKS DPRD Pekanbaru menyebut paripurna yang dipimpin Ginda Burnama Selasa siang tidak sah alias ilegal. Pasalnya penerapan jadwal paripurna tanpa melibatkan Hamdani sebagai ketua DPRD. Fraksi PKS DPRD Pekanbaru menilai pelaksanaan paripurna DPRD Pekanbaru Selasa siang dengan agenda pengumuman pemberhentian Hamdani sebagai ketua DPRD Pekanbaru tidak sah alias ilegal. Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Sabarudi usai paripurna selesai digelar. Menurut Sabarudi yang didampingi sejumlah anggota fraksi PKS lainnya, paripurna yang digelar tidak memenuhi prosedur resmi. Pasalnya penjadwalan paripurna oleh badan musyawarah terkesan tiba-tiba dan mendadak, serta tidak melibatkan Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. Padahal PKS menyebut Hamdani hadir di gedung DPRD saat rapat badan musyawarah tersebut. Ini melanggar aturan tata tertib kita di pasal 135. Ya, di apa namanya itu di penjelasan. Jadi surat-surat itu ditandatangani oleh ketua DPRD kecuali ketua DPRD itu berhalangan. Nah, sangat jelas sekali ini pertentangan yang tertib. Banmusnya itu sudah ilegal, ya. Maka paripurna hari ini ada juga ilegal. Jadi apapun keputusan Bamus dan keputusan paripurna ini itu dianggap tidak sah. Meski menilai banyak pelanggaran dan cacat prosedur, namun hingga kini fraksi PKS belum akan mengambil langkah apapun, termasuk langkah hukum. Fraksi PKS menilai Hamdani hingga kini masih menjabat sebagai ketua DPRD Pekanbaru yang sah. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ciria TV melaporkan.